Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Luna dan Manuel. Welcome home. Kali ini gue kembali mainkan game Seal Online Blade of Destiny. Yang kali ini gue gak akan bahas mainnya, tapi gue akan bahas eventnya. Ya, kali ini tanggal 17 bulan 1 tahun 2018. Di sini finally ada updatean kayak gini ya. Yang pertama yang bikin gue seneng adalah skill PvP-nya gambler di fix. Setelah 2 tahun kayaknya gue post videonya, ini mulai di fix dan apa? Golden Chest bisa di quick slot, itu ya masa bodoh lah ya. Golden Chest update nanti gua akan liatin. Dan kemudian ini yang kita bisa beli-beli item di NPC yang kita dimanapun, ini kayaknya bakal dihilangin ya, gak tahu kenapa. Kemudian ini kayaknya update-annya supaya lebih cepet, gak ngelag-ngelag. Dan yang ini adalah stabilitas, jadi supaya skillnya lebih stabil dan mungkin gak ngelag juga, gak ada gangguan. Oke, simple. Jadi finally gambler itu punya bug luck, tapi di sini sudah di fix. Tapi fixnya lama banget, 2 tahun. Padahal gua ngepost video bugnya sudah lama banget. Kalian bisa nonton nanti di ending, nanti gua akan kasih 2 videonya. Jadi bug luck gimana, nggak bug kayak gimana. Dan ini pasti akan mengubah gambler banget ya. Kayaknya bakal punah gambler abis ini. Nah, ini adalah Golden Chest update. Isinya gini-gini doang ya. Ada ya kupon tiket, AHW, sampai ke yang nggak penting. So di sini yang gua paling lihat adalah AHW-nya, tapi ya yang lain nggak penting masalahnya. Ya itu adalah sekilas, dan gua sangat seneng finally ini diaplikasikan, sudah bisa, sudah hilang ya bug-nya, bug luck-nya. Jadi kemungkinan gambler akan bisa dibuild menggunakan intelligence dan stamina. Jadi kalian isi stamina seingin kalian, misal HP 30k sisanya intelligence, atau kalian ya cuma ngetank doang nggak pengen isi intelligence. So ini adalah info bagus, gambler mungkin akan punah dan semua akan pindah ke chef, paling nggak sebab ya chef dan FF siapa lawannya. Gambler tanpa bakla kayaknya nggak guna untuk updatean ini ya, selesai sudah masa hidup gambler. Oke, sekilas mengenai next update yang gua tunggu-tunggu sejak 2 tahun lalu. Thank you buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video ini jika kalian suka. Ketemu lagi dengan gua di next video. God bless you and bye bye. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.